Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita pasal Syarif Fikri main dekat Nokon Raja Timah FC ni membuatkan Hajar tertanya-tanya. Kenapa selama ni Hajar jarang dengar berita-berita macam ni? Yang ada cerita pemain lari lah, tukar presiden klub lah, coach tinggal surat cinta lah. Tapi berita pasal pemain keluar dari negara untuk main dengan klub luar, Hajar jarang dengar. Bila Hajar tanya-tanya Aspa, rupanya tiga pemain je yang currently and pernah main dekat Liga Thailand macam Kuren Ferns, Kiko Insah and baru-baru ni Syarif Fikri lah. Ada juga pemain-pemain yang main dekat Liga luar selain dari Liga Thailand, contoh macam Safi Salih yang main dekat Liga Indonesia, Nazmi Faiz main ke Portugal dengan Lim Tiong Kim yang main dekat Jerman dulu. Kalau korang perasan lah kan, hampir semua pemain-pemain tadi tu balik Malaysia semula. Kenapa agaknya? Mungkin ke sebab gaji yang klub-klub luar bayar ni tak cukup untuk pemain-pemain ni bersantai dekat Hotel Bulgari Shanghai? Atau mungkin sebab pemain-pemain sendiri yang takut nak ambil risiko? Tak biasa dengan makanan luar ke? Ke sebab diorang rasa yang tak worth it pun untuk gain more knowledge with lesser payment? Ke sebab klub-klub luar ni selalu mistreat pemain import diorang? Pernah ke jadi kes macam ni sampaikan pemain-pemain tak nak keluar pada negara untuk main dekat negara orang? Mungkin soalan-soalan Hajar tadi tu boleh menjadi jawapan kepada persoalan kenapa tak ramai players main abroad. Anyways, sejak Syarif Fikri keluar daripada PKMP untuk main dengan Nakhon Raja Timah FC ni, Hajar rasa performance PKMP FC ni makin jatuh merundung. Boleh ke tim ni bangkit semula? Macam yang korang tahu, Hajar ni bukannya a big fan of football pun. Apa yang Hajar cakap tadi tu boleh jadi spekulasi, boleh jadi kisah benar yang belum didedahkan lagi oleh mana-mana pemain. Terpulang pada korang lah nak fikir macam mana. Hajar rasa kalau ada assurance ataupun kepastian, player-player dekat Malaysia ni nak je main dekat luar. Macam kita semua jugalah, kalau kita nak beli phone baru ke, mesin basuh baru ke, kita mesti tengok overall review dulu, betul tak? Kalau okey, kita beli. Kalau tak okey, mestilah ragu-ragu nak beli kan? Macam tu juga diorang ni. Lagi sekali, terpulang pada korang lah. Apa pun pandangan korang, kalau korang rasa bernas ke, tak bernas ke soalan Hajar tadi tu, korang boleh komen dekat bawah. Kalau tak, silakan membawang. So this has been Hajar 44 Extra. Thank you guys for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat sejahtera.